Hijrah itu artinya meninggalkan dosa. Itulah hijrah. Hijrah itu adalah meninggalkan, kata Nabi, apa yang Allah tidak suka. Kalau kita tahu ini bahwa Allah tidak suka ini, tinggalkan. Itu hijrah yang sebenarnya. Bahkan hijrah ini kedudukannya lebih tinggi daripada hijrah di Mekah dan Madinah, walaupun Mekah dan Madinah itu punya kedudukan yang istimewa di sana. Kenapa? Karena hijrah yang ini Allah buka terus sampai hari kiamat, sampai matahari terbitnya di barat, sampai nyawa kita berada di tenggorokan, di kerongkongan, di tenggorokan kita, baru ditutup pintu hijrah ini. Bahasa lainnya adalah taubatan nasuha, meninggalkan dosa-dosa, meninggalkan maksiat, meninggalkan yang makruh, meninggalkan yang syubhat, meninggalkan hal-hal yang tidak Allah suka. Ini adalah hijrah yang sebenarnya. Ada orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah terus jadi terlantar dan terlunta-lunta, itu enggak mungkin sama sekali. Bukankah Allah sudah menunjukkan banyak bukti kepada kita? Siapapun yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah ganti dengan yang lebih baik. Musa meninggalkan Mesir karena perintah Allah, Allah ganti dengan Palestina. Ibrahim meninggalkan Irak karena Allah, Allah ganti dengan Palestina dan Mekah. Nabi Muhammad SAW meninggalkan Mekah karena Allah, Allah ganti dengan keluarga baru di Madinah. Gak mungkin ada orang yang berhijrah meninggalkan sesuatu karena Allah terus jadi terlunta-lunta, jadi susah hidupnya. Gak mungkin, gak ada ceritanya dalam sejarah.